Aku udah bawa. Waduh, yeay, gede banget ya, astaga. Dia beneran nggak tahu apa-apa ya, guys. Kepiting, ini apa ya? Ini kayak beruang gitu, ada kelinci. Dan nggak tahu ya, si Andrika harus dandan pakai baju-baju ini. Ini iya, make up kita. Dan kita... aku swajib. Jadi aku kemarin udah belanja-belanja online. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kamu sudah waktu buat belanja online? Oh my god. Kan cuma di Scorpio doang, jadi punya dong. Oh my god. Apa ya, itu? Apa itu? Apa itu? Aku udah bawa. Waduh. Yeay. Gede banget ya, astaga. Dia beneran enggak tahu apa-apa, guys. Jadi kamu harus make properti ini. Terah mau dipakai-pakai apa, pakai dress kah atau pakai apa, pokoknya kamu harus dandan agak cantik, terus pakai ini harus digunain. Agak sulit harus ya. Di, apa namanya? Mix and match ya. Mix and oh ya, mix and match. Susah ya. Oke. Okay. Agak susah ya. Itu apa tuh? Kelihatan kayaknya di guys. Oh, oke. Okay. Itu. Silakan. Dang, enggak semuanya kok, enggak semuanya, tapi beberapa oh harus dipakai. Karena aku pakai kerudung, guys. Jadi susah sebenarnya. Enggak sih, ini bisa sih. Oh my god, ini lucu banget dong. Kayak lagi buka kado ulang tahun. Ini sih masa kecil kurang bahagia. Mau lihat enggak? Mau lihat enggak? Kalau begini kelihatan enggak? Sebenarnya tuh aku juga pengen pakai, Kak. Ini aku harus buka one by one apa gimana? Terserah kamu. Mau langsung begini juga boleh. Kayaknya kalau satu-satu kelamaan ya, guys. Oke. Ini kasih aku contohnya. Keluarin dulu ya. Aku keluarin. Entar berempat. Wah! Oh my god. Epo ya. Oh my god. Bando dong. Ini lucu banget tapi bandonya. Ini cuma bertiga ya. Di dalam itu ada lebih dari kayak tiga. Kayak mau foto-foto gitu loh. Dan ini banyak banget, guys. Aku beli god. Ada yang kucing-kucing, ada yang kodok. Oh terus god. Aku juga ada yang kelinci, kepiting. Ini apa ya? Ini kayak beruang gitu, ada kelinci. Dan enggak tahu ya si Andrika harus dandan pakai baju-baju ini. Ini apa beruang? Ini masih ada lagi. Masih dong, masih banyak. Banyak, aku bawa 10 lebih. 10 atau 11 enggak tahu. Pita-pitaan, terus ada Minnie Mouse. Iya. Minnie Mouse, Mickey Mouse. Jadi dia harus dandan cantik dengan pakaian-pakaian. Boleh enggak? Enggak usah dandan gitu, kayak ya udah gitu. Tapi kita kan aja. Enggak usah make up ya. Apa sih namanya outfit ya? Cakep kan? Cakep kan? Kita habis make up, guys. Jadi ini harus dipakai semua? Enggak, beberapa aja. Beberapa aja. Oh my god. Yaudah, gimana kalau yang aku mau sesuaiin sama warna baju. Cuma warna baju yang ada aja ya, Bun? Iya. Soalnya ini agak banyak nih, Bun. Saya tidak bisa menyiapkan semuanya. Iya, tapi enggak boleh satu ya. Oh my god. Enggak boleh satu. Tapi Ramadannya juga harus pakai lah nih. Outfitnya mirip gitu. Tuh. Oke, nanti aku pakai. Nih, pakai. Ya ampun, nyobain dulu kali ya ampun, yang mana yang lucu ya. Oh my god lucu banget. Ya ampun deh, kita foto. Ya ampun, lucu banget kah, kita foto nih lagi di SS. Ya ampun, lucu banget. Banyak kan lucu-lucu banget guys ini. Gila. Oh my god. Oke, jadi ini iseng banget ya beli-beli gini kan. Iya. Jadi silakan Andrika. Ini harus nih sekarang. Siap-siap. Yes, oke. Okay. Iyalah, harus dong. Harus sekarang dong. Karena dia mau penonton mau tahu. Waduh. Oke. Okay. Karena ini banyak, kita usahakan semuanya ya, guys. Dibikin. Wow. Dia langsung menantang semuanya, guys. Gila. Tapi bingung dong outfitnya mau pakai outfit apa. Oke, okay, mari kita coba. Hey, let's go. Let's go ke Fashion Week R2. Oke. Okay. Nih sekarang kita ke ruang ganti.
Jadi sekarang mau cari baju yang cocok buat dandan bikin bando. Konten gak jelas. Bando lucu. Oke. Nih. Aku tuh gak punya baju, guys. Oh my god. Kita lihat dia ada apa aja. Paling ya kan, kalau misalkan yang warna putih. Guys, kita habis bikin baju ini deh, putih. Pakai itu buat yang baru yang mana? Ayo. Ayo, guys. Setara kamu. Aku tidak. Terus paling punya baju yang kayak gini doang tuh. Ya lipstiknya kena gigi aku dong. Warna apa lagi sih bajunya? Ada warna merah ya? Warna merah. Nih sama kayak warna pink. Tuh, modelnya sama. Terus aku enggak punya baju lagi. Kamu harus samain sama bando-bando itu. Oh, aku nanti ada outfit baju sekolahan, guys. Ntar kita pakai baju itu juga. Jadi aku pilih 3 aja dulu ini. 3 warna. Oke. Okay. Karena enggak punya yang lain. Kalau misalkan kayak warna hijau, banyak aku punya warna biru, pink, macam-macam. Banyak. Aku harus cari entah kemana. Ya Allah. Karena dia banyak. Ada warna biru. Cuma kan bandonya enggak ada yang warna. Enggak kan kamu tahu kamu banyak gitu loh bando-bando yang merah. Bando kan baju. Ini apaan coba ya? Memang buat kondangan ya? Buat kondangan kamu besok ya? Oh. Iya, yang kaos. Hampir sama kayak punya aku yang waktu itu mirip banget kah? Jadi ngelatin beginian ya kita. Oh, ini memang seragaman. Enggak. Oh, kok beli? Beli. Ini mirip banget sama yang aku dikasih sama email. Masa? Iya, jadi kalau kita pakai kondangan, kita bisa seragaman. Oke, guys. Maksudnya kalau ada acara-acara kita bisa pakai. Ah, kembar. Enggak, gua tidak terduga. Gua makanya gua shock banget, ini mirip banget kah warnanya. Terus ininya ini apa sih namanya? Motif bunga-bunganya. Masa sih? Sama banget, jadi kalau kita bisa foto. Ayo, orang kenapa kayak masa kita pakai buat foto-foto hari ini dong. Nanti ke depannya. Masa lu harus pulang ambil kebaya? Nanti. Ya tau kan yang aku mau email itu loh. Oke. Coba kalau kita ke acara nikahan kok ini ya teman kita terus pakai kimono seru banget ya kan. Lama kita kalau punya baju ada baju warna putih. Ini kerekam gak sih? Oh iya. Kerekam. Maaf guys, aku jadi heboh dengan isi lemarinya Rika. Gak punya baju, udah itu aja lah. Udah. Oke. Okay. Maaf ya, gak punya baju. Baju. Oke, aku siap-siap dulu ya. Oke, kita menunggu Andrika dandan dengan beberapa. Aduh. Tolong ya, disiapin setnya. Ya Allah. Oke. Jangan duduk doang, bisa. Jangan duduk doang, gue diomelin, guys. Itu kan kebanyakan pink, jadi aku harus pakai baju warna pink aja, nggak usah pakai yang lain-lain dong. Ada bando nih. Jadi Andrika itu aku kasih challenge dandan dengan sebanyak bando ini. Nih. Oh my god. Oh, guys, banyak banget bando-bandonya. Dan dia suruh aku suruh dia dandan. Dan kita habis bikin TikTok dengan keribetan ini, lihat. Make up kita masih stay. Masih stay banget ya di situ. Iya, make up kita. Aku sewajib. Nggak kesorot lah ya. Kamu tahu kayak aku lagi ganti baju. Ya apa ya bawa kita. Terus guys, kita mau kehebohan ini. Kita mulai dari yang warna pink. Jangan kesini sumpah, jangan kesini, gue lagi nggak pakai baju. Rika, ini tetap kamu cut aja, aku terus video ya. Ya salah, bebas. Shay. Bebas shay. Lipstik masih merah merona. Guys, kembali lagi. Aku kayaknya enggak ada perubahan dandannya, guys. Cuma pakai kaos, pakai celana, kerudung. Harus siapin tempat buat jalan nanti kita. Jadi, kalian juga harus ngelihat aku pakai dress. Kena ganti baju. Oke, okay. Ayo dandan. Kita testing kamera dulu. Jadi ceritanya kayak gini. Awas tuh kan. Iya, muter ya kan? Ya kan? Kamu pakai ini, yang hitam. Oke guys, nih hasil makeup sebelumnya. Tuh,
Udah make upin dari tadi jam 10 pagi, guys. Dan sekarang udah siang. Oke. Ini bandonya taruh di sebelah sini ya. Jadi kalau mau tinggal ambil. Ya, kamu silakan ganti-ganti bando ini sesuai dengan outfit kamu. Oke, outfit pertama yang warna pink-pink semua. Tentang kayak gini lagi. Gitu ya? Oke deh. Terima kasih ya. Banget. Capek ya. Ngerti yang ini. Udah nonton. Makasih ya yang udah ngerepotin saya. Gede-gede sama aja. Ya. Makasih ya Ibunda. Iya. Ini bandonya lucu banget. Oh iya, guys. Nanti mau dikemanain ya bandonya? Bandonya aku kasih hadiah ini buat kamu. Jadi iseng banget. Ya ampun, galak nanti aku kasih ke kamu juga. Iya, kita karena aku kalau aku pakai gini tuh kayak geng alien di jalan pakai kayak gini-gini. Oke okay, oke okay. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, subscribe dan di komen dan di share ke teman-temannya. Bye, heboh banget.